In my childhood, there were no good teachers or adults around me. I was disappointed in them. But I discovered amazing tales by reading novels or watching movies. They moved me, and I moved forward. The stories helped me when I was lost in life. Itu adalah pengalaman wawancara dari Hideo Kojima, seorang game designer dari Jepang yang sudah malang melintang di industri game lebih dari 30 tahun. Sebelum lanjut, gue harus memperjelas juga kenapa Kojima adalah sosok yang gue angkat di video kali ini. Karena selain memang beliau karya-karyanya sangat legendary di bidang game, beliau juga masih akan mengeluarkan beberapa game lagi selanjutnya, ya, Death Stranding. Dan untuk sekali berKojima yang udah puluhan tahun di industri, banyak data-data yang bisa kita cross-check ulang. Jadi semua yang gue sebutkan di video ini itu bersumber dari artikel atau wawancaranya dia langsung yang bisa ditemukan sendiri lewat internet. Jadi kalau mau bahas hal-hal yang lebih mendetail tentang gamenya atau apapun yang berhubungan dengan Kojima, lu bisa temukan juga di tempat yang lain. Gue coba untuk meringkas video ini sepadat mungkin, jadi video ini mungkin cocok lo dengerin lagi setelah lo cari tahu sendiri game-game Kojima itu seperti apa. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke videonya, A Hideo Kojima Game. Kojima sudah mulai desain game dari tahun 80-an, sebut saja judul-judulnya itu kayak Snatcher, Policenauts, Son of the Enders, atau Boktai. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin game yang membawa dia populer sampai mendunia sekali, pastinya ada Metal Gear Series franchise. Franchise ini makin populer setelah masuk di era PS1, waktu kemampuan engine dan kapasitas hardware makin berkembang. Banyak fitur-fitur yang pada zamannya sangat membuat mind blown dan memang mungkin gak ada di video game yang lain. Salah satu hal yang paling berkesan buat gua itu boss fight-nya Psycho Mantis di Metal Gear Solid 1. Yang lore boss itu dia mampu membaca pikiran. Kojima ngedesain gamenya supaya player ganti port stick 1 ke port stick 2 supaya kita akhirnya bisa nyerang Psycho Mantis, karena ceritanya kita pikirannya nggak bisa lagi dibaca. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala desain game Kojima mungkin salah satunya yaitu Boktai, The Sun Is In Your Hand. Game ini tuh game Game Boy Advance yang punya mekanisme kita harus nge-charge senjata kita di matahari. Jadi kita harus bawa Game Boy kita ke luar gitu, ke matahari, dan mengoptimalkan fitur solar panel yang cuma ada di Game Boy Advance waktu itu. Well, ya kita nggak harus di matahari sih, di ruangan tertutup dengan lampu cahaya yang kuat tuh katanya bisa. Oke, itu cuman salah dua dari mungkin banyak lagi desain-desain lain yang tidak gua sebutkan di sini karena keterbatasan waktu. Yang jelas intinya Kojima tuh telah bereksperimen banyak banget di industri ini dan banyak hal-hal yang akhirnya membekas. Artikel yang gua kasih di depan itu bisa lu baca lagi, gua kasih linknya di deskripsi. Tapi mungkin hati-hati juga ya, itu artikel cuma bisa dibaca satu kali. Kalau lo mau baca lagi, itu dia semacam kayak e-magazine gitu. Jadi lo mesti subscribe kalau mau buka lagi. Yang mau gue kutip lagi dari sana adalah, Kojima itu selalu mereference film-film atau karya-karya pop culture lainnya di dalam wawancaranya dia. Jadi udah jelas kalau banyak sekali game-gamenya dia itu yang terinfluence dari pop culture yang lain, kayak misalkan Snatcher itu terinspirasi dari Blade Runner, Policenauts itu terinspirasi dari film-film body cop Amerika, dan ya Metal Gear series itu karakter Solid Snake itu terinspirasi dari Snake Plissken-nya Escape from New York. Terus dari segitu banyaknya reference film, akhirnya beliau malah milih video game sebagai medium karyanya. Nah, kalau kita baca sedikit sejarahnya, justru
langkah awalnya Hideo Kojima ke video game itu karena terinspirasi dari game designer lainnya, yaitu Shigeru Miyamoto, yang game-gamenya lebih family friendly, kayak Super Mario Bros, Legend of Zelda, game-game yang ya secara visual tuh jauh dari darah ya, dan juga temanya tuh tidak dewasa gitu, tidak ada adegan percintaan dan segala macam. Dari situ dia baru shifting tadinya dari film, terus habis itu bikin game. Pendekatan desain game dan narasi Kojima mungkin memang bertolak belakang dari hal yang family friendly. Tadinya waktu riset video ini, gue coba untuk menahan diri banget nggak ngeluarin kalimat ini. Tapi setelah main lagi Metal Gear Solid franchise dan dapat validasi komen-komen selama streaming, gue sepakat kalau game Kojima itu message-nya cheesy. Oke, beberapa contohnya aja mungkin gue ambil dari MGS1. Games exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to the future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. Atau MGS2. Think to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. But genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture. Poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. Karena mungkin biar lebih jelas. Sekarang gini, coba bayangin prajurit di medan perang dengan misi-misi menyelundup dan menghilangkan nyawa orang tanpa ragu. Kira-kira masuk akal nggak sih kalau message-nya adalah berbicara tentang harapan hari esok lebih baik, kita dapat merubah takdir, atau sempat-sempatnya malah berbicara percintaan gitu. Ya, emang kalau diceritain gini terkesan sangat dipaksa masuk banget narasinya. Tapi gue sangat menghargai banget bahwa message itu dijejelin sama Kojima masuk ke dalam gamenya. Dan di sini gue baru menemukan titik temu antara value pribadinya Kojima dengan game-gamenya. Mengutip pengalaman wawancara Kojima yang gue taruh di awal video ini, bahwa mungkin dia ingin membuat gamenya punya message yang positif juga dan mampu menginfluence banyak orang. Seperti dia sendiri juga diinfluence sama banyak karya waktu dia masih anak-anak. Emang baru setelah Metal Gear Solid 3, mungkin tone game-nya jauh konsisten, lebih serius. Tapi itulah satu medium, dan Kojima memakai itu untuk memasukkan banyak-banyak hal ke dalam game-nya. Ya, termasuk menyelipkan jokes om-om ala-ala Kojima. Dia mencampur aduk banyak hal, seluas influence-nya dan preferensi jokes-nya, juga memasukkan berbagai macam message, dan hasilnya itu membuat game-gamenya bisa diingat sampai hari ini, bahkan setelah puluhan tahun. Yaitu membuktikan kalau memang dia bukan cuma sensasi, tapi pasti ada esensinya juga. Gak heran lahir meme-meme seperti Kojima is God, dan orang-orang banyak yang mendewa-dewakan dia. Memang dia adalah salah satu respected game developer dalam industri game sampai hari ini. Tapi kalau lu punya sedikit banyak lebih waktu untuk ngelihat interviewnya Hideo Kojima, lu juga akan melihat Kojima itu ya cuman manusia biasa yang konflik-konflik pegawai pada sehari-harinya juga dia hadapi. Kayak sebagai atasan dia harus terlihat sangat pede dan sangat meyakinkan. Padahal mungkin dia juga tidak terlalu percaya diri sama konsep-konsepnya dia. Gue juga penasaran sih ngelihat galeri sketch-sketch konsepnya dia yang mungkin juga gagal gitu kali ya. Cuman gue belum nemu tuh sumber-sumbernya. Yang jelas dia mengakui dan banyak di interviewnya yang sangat terlihat
Ya, sebenarnya tidak ada bedanya apapun posisi kita. Kita selalu punya konflik-konflik dalam kehidupan. Dalam satu fase dalam hidup, mungkin lo juga mentok. Nggak tahu mau jadi apa mungkin. Quarter life crisis mungkin. Video ini memang cuma terbatas. Video ini pasti tidak akan membuat lo instan jadi orang hebat. Tapi dengan ditambah belajar plus pengalaman hidup dan di momen yang pas, semoga lo akan menemukan sesuatu yang baru setidaknya. Ya, itu juga yang dialami Kojima. Dia mengatakan kalaupun tidak ada guru ataupun orang dewasa yang cukup baik di sekeliling kamu, dan walaupun lo kadang-kadang kecewa, bahkan mungkin sama lingkungan pertemanan lo, tapi lo akan selalu bisa menemukan hal-hal yang baru. Dan mungkin bentuknya adalah novel, film, main game barangkali, atau apapun hobi lo saat ini. Mulai dari sesuatu-sesuatu yang paling dekat dari diri lo aja dan coba untuk menikmati itu. Dan eventually mungkin lo bakal menemukan sesuatu. Ya, kalau lo sedikit lebih peka pastinya. Kojima butuh berpuluh-puluh tahun untuk bisa sampai ke tahap hidupnya sekarang, yang pastinya lo tidak akan bisa samai itu dengan pengalaman 1-2 tahun aja. Tapi lo bisa banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, dan gak cuma beliau doang. Semoga di selanjutnya juga gue bisa deliver sesuatu dari sudut pandang yang lain juga, dari kreator yang lain juga, dari yang punya semangat dan spirit yang berbeda, dari sudut-sudut yang berbeda juga. Jadi untuk semua itu, thank you udah menyimak. Dan kalau ada komentar atau apapun, tolong tinggalin komen. Tolong make a comment someday. Dan Jack Lantern signing out. Begini tsunagi naosu koto de その辺のちょっと今失われてるであろうその思いやりみたいなものを体感してもらうって言って、それが嫌だっていう人はまずいないと思います、世界中に。トランプが壁を作ってます。で、 EU からイギリスが抜けようとしてます。で、このゲームは、繋いでいくので橋を架けていくんですよね。で、橋を架けていくっていうのはブリッジスなんですけど、橋を架けるって繋がるんですけど、橋を架けない、あるいはある橋を崩すだけでは壁にもなるので、橋と壁はほぼ同義語なんですよ。なんでそういうところもちょっとゲームやりながら感じてもらって、欲しいなと思います。